Assalamualaikum. Hai teman-teman semua, gimana nih kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik aja dan sehat selalu ya tentunya. Share aktivitas aku lagi ya bun. Ini tuh kegiatan aku di hari Jumat pagi sekitaran jam 6. Nah tadi pas selesai sholat subuh itu aku gak langsung tidur ya bun. Aku tuh nunggu sampai pagi, karena aku udah ada niatan sih dari kemarin mau bersih-bersih di halaman depan. Soalnya waktu awal puasa itu kan aku ada niatan juga sih mau bersih-bersih di halaman depan, cuman gak jadi. Dan rumput-rumputnya juga udah pada tinggi-tinggi dan udah gak enak gitu ya dipandang. Makanya untuk pagi ini aku usahain sih gak tidur habis sholat subuh, karena aku mau bersih-bersih di halaman depan rumah. Dan ini aku tuh pagi-pagi banget ya udah cabut-cabutin rumput di halaman depan, karena aku tuh ngejar juga sih sama matahari. Karena kalau udah agak siangan dikit sekitaran jam 7 itu pasti matahari udah panas banget dan aku gak mampu gitu. Ya pokoknya kalau selama puasa ini aku tuh membatasi juga sih untuk aktivitas aku. Kalau biasanya aktivitas aku tuh semua pekerjaan langsung aku kerjain, kalau ini enggak, kebanyakan istirahatnya. Dan sekiranya pekerjaan itu juga enggak mampu aku selesaikan untuk hari itu, paling aku nyicil ya bun, aku sambung lagi di keesokan harinya. Oh ya, di sini aku juga dibantu ini sama anak aku. Mulai dari awal aku bersih-bersih di halaman depan rumah ini, anak aku tadi udah temanin aku bun. Dan posisinya ini anak aku lagi puasa dan gak terasa juga. Ini tuh hari keempat anak aku tuh puasa full. Sebenarnya gak terlalu full juga sih, soalnya kan udah 2 hari anak aku itu buka puasanya jam 5. Tapi ya sama aja gitu ya bun, udah mau mendekati juga. Dan aku tuh sangat bangga banget. Sebenarnya aku tuh gak terlalu maksain ya bun, kalau memang anak aku tuh gak mampu atau haus ya silakan aja gitu ya untuk buka puasa. Tapi alhamdulillah udah 2 hari ini, di hari keempat anak aku itu udah full gitu ya bun, puasanya udah sampai jam 6 sore. Kalau 2 hari pertama itu anak aku tuh bukanya jam 5 karena emang udah gak mampu gitu. Dan setiap kali aku mau bangunin sahur itu aku tanya dulu ya bun sama anak aku mau puasa atau enggak, dan katanya alhamdulillah mau. Dan aku tuh gak terlalu memaksakan ya bun, itu tergantung dari anaknya sendiri. Kalau memang anaknya mampu ya kita sebagai orang tua hanya bisa mendukung, bisa mensupport aja gitu. Dan oke, lanjut lagi, ini tuh kegiatan aku pas selesai bersih-bersih di halaman depan itu aku istirahat dulu ya bun, sekitaran setengah jam aku istirahat, terus aku lanjut lagi buat beberes kamar. Nah untuk kasurnya tadi udah aku kencengin, terus udah aku sapu-sapu juga. Dan untuk bantal-bantalnya tadi aku sempat ganti sarung bantal juga ya bun, cuman gak aku record. Sama sekalian di sini aku juga mau merapikan di lemari kecil ini. Ini tuh cukup berantakan banget ya. Ini tuh emang aku taruh di kamar lemarinya buat simpen-simpen buku-buku anak aku sama pensil-pensilnya gitu. Nah, tapi anak aku ini tuh mainannya kadang biasa disimpan di situ atau tidak, boneka-bonekanya dia simpan di sini tapi acak-adul gitu ya bun, berantakan. Nah, sebenarnya dari kemarin tuh aku udah kayak enggak enak gitu ya dipandang sama lemari ini. Cuman emang kegiatan aku yang kemarin itu lumayan agak full, jadi aku enggak ada waktu, padahal setiap hari aku tuh di kamar. Cuman ya seperti itu ya bun, ibu rumah tangga, pokoknya tunggu mood aja dulu. Terus untuk alat sholat anak aku juga kayak kerudungnya terus sama sarung bali itu aku taruh di situ aja. Dan sebelum aku nyapu di sini aku mau bersihin kipas dulu. Aku lap-lap, soalnya udah 2 hari nih aku nggak ngelap. Aku cuma semata-mata buat nyapu aja di kamar, tapi nggak ngelap TV, meja TV serta kipas angin. Jadi debunya itu udah banyak banget. Oh ya bun, di sini aku mau tanya nih sama teman-teman semua, gimana nih untuk tanggapan kalian? Apa aku tuh salah atau gimana? Soalnya sebelumnya aku tuh udah nyari-nyari juga sih untuk informasi-informasi tentang anak umur 5 tahun udah bisa puasa. Dan posisinya di sini kan aku nggak memaksakan anak aku, anaknya sendiri juga yang mau. Tapi kemarin aku tuh sempat ikut pertemuan juga gitu ya di kampung suami aku. Dan pas sampai di sana anak aku tuh kan lemes ya bun, secara perjalanan dari rumah aku ke
rumah tempat perkumpulan itu kan sekitaran 15 menit, terus matahari jam 1:30 siang itu emang benar-benar terik banget. Jadi otomatis kayak lemes gitu ya, Bun. Tapi anak aku tuh nggak lama kemudian udah apa ya, udah ceria lagi, udah bermain lagi karena ada teman-temannya. Nah, pas mereka tahu aku tuh membiarkan anak aku tuh puasa, mereka itu menyalahkan aku gitu, Bun. Katanya anak umur 5 tahun itu emang belum bisa dipaksakan puasa. Nah, posisinya di sini kan aku nggak maksa. Aku tuh cuman mau mengajarkan anak aku seperti apa puasa itu. Dan anaknya juga santai-santai aja. Kalau memang dia nggak mampu, pasti dia bilang. Tapi respon dari orang-orang di sana itu malah menyalahkanku, Bun. Bahkan anak aku tuh udah dipanggil untuk mau buka puasa karena mereka membandingkan anak aku umur 5 tahun sama anaknya adik sepupu suami aku yang udah SD itu gak mampu untuk puasa. Padahal umur adiknya suami aku, adik sepupu itu udah berapa ya, aku lupa, pokoknya sekarang itu udah kelas 4 SD. Katanya anak seumur itu aja gak mampu, apalagi anak umur 5 tahun. Terus salahnya aku di mana gitu ya, Bun. Dan posisinya itu kan banyak orang gitu ya, semua orang itu kayak nyalahin aku gitu. Kenapa anak umur segini itu aku biarin puasa gitu. Kalau menurut bunda-bunda gimana nih untuk responnya tentang masalah aku? Jujur sih, aku sebagai orang tua, aku cuman mau mengajarkan, tapi respon mereka tuh seperti itu. Jadi jatuhnya ke aku tuh kayak sakit hati gitu ya. Jadi menurut bunda-bunda semua gimana nih? Tolong kalian respon ya di kolom komentar, biar aku tuh tahu juga. Tapi sebelumnya aku juga udah nyari-nyari gitu ya, ceramah-ceramah ustadz-ustadz tentang anak umur 5 tahun itu puasanya gimana, boleh atau enggak. Terus kata Pak Ustadz itu katanya boleh, cuman emang jangan dipaksakan gitu ya, Bu. Dan menurut Ustadz yang aku nonton ceramahnya itu, karena anak umur segitu yang belum balik, mau dia kerjakan dengan tidak, itu anaknya belum mendapatkan dosa atau belum mendapatkan pahala ya, Bun. Tapi ya sebisa mungkin, sedini mungkin, anak-anak kalau memang udah mengerti itu diajarkan ya, Bun, biar nanti setiap kali menyambut bulan suci Ramadan itu antusias mereka itu emang menggebu-gebu gitu ya, pengen puasa sebulan penuh kalau bisa. Oke, lanjut lagi ya ke videonya. Tadi sebelum nyuci piring aku tuh sempetin buat nyuci baju karena pakaian aku tuh udah banyak banget. Dan sebelum aku nyuci piring itu aku istirahat dulu ya, Bun, terus aku baru nyuci baju. Selesai aku nyuci baju baru deh aku nyuci piring, karena tadi aku kehabisan sabun cuci piring dan pas pergi ke warung semua warung itu tutup gitu ya, Bun. Nah, untuk kegiatan aku yang terakhir tadi aku udah ngelap meja juga ya, Bun. Di sini aku tinggal nyapu. Dan untuk kegiatan aku selanjutnya kayaknya nggak ada. Aku tinggal nunggu sholat zuhur aja, terus aku istirahat sedikit. Nanti kalau udah agak sorean baru aku masak untuk buka puasa. Kalau begitu sampai sini dulu video aku. Wassalamualaikum.